Kutes bahagia. Jadi gini Mbak Sofi, itulah keindahan dari seorang pencipta lagu. Iya. Terkadang saat kita membawakan lagu tersebut kita sampai hati, karena memang sebuah lagu itu kadang pas. Kadang kita harus melepas seseorang untuk kebahagiaan orang itu. Kamu ya. Untuk kebahagiaan kita nanti gampang tumbas setannya. Oke. Okay. Itu mah kamu. Kok semua omonganku kok aku ya? Heran aku. Siapa yang ngomong kamu? Itu ya memang harus seperti ini. Tapi kok setiap kali yang aku katakan kok dilalah ya pas ya. Kok ya malas teman-temannya. Gak apa-apa. Orang apa-apa, gampang tuh sasetan mas. Sasetan. Sasetan. Selamat ulang tahun. Kenal suara bagus tapi kok yo manut gitu ya. Asamen ayo langsung kayak gitu nih. Toh. Apalagi Mbak. Ya. Asik-asik. Ya. Mampir berkata.